burungnya langka dan unik nih. Assalamualaikum sobat Kicomania, selamat siang. Hadir kembali di updatean burung pasar Pramuka. Berhubung besok hari Jumat ya sobat Kicomania, OMG Channel bisa nggak bisa ke Pramuka ya sobat Kicomania. Jadi sekarang hari Kamis, langsung berkunjung lagi kios Mas Dirin ya sobat Kicomania. Kita langsung saja menuju ke kios Mas Dirin lantai 2 ya sobat Kicomania. Nah, ini patokannya bak sampah parkiran. Oke sobat Kicomania, jangan lupa untuk selalu dukung OMG Channel dengan cara subscribe, like, dan komennya. Terima kasih sobat Kicomania. Ini sih Mas. Nah, ini dia, kita sudah di depan kios ya sobat Kicomania. Kios Mas Dirin lantai 2. Nah, ini dia Mas Dirinya. Assalamualaikum Mas Dirin. Hai Mas Dirin. Sehat Mas Dirin ya. Oke, ini dari OMG Channel ya Mas Dirin. Mau bertanya tentang harga burung yang masih tersedia di kios Mas Dirin. Ini yang baru-baru apa nih Mas Dirin? Ini banyak, pastinya ada ini. Ada decum ini ya. Oke. Terus ini ada cigun. Cigun ya. Oke, cigun makan pur tersedia ya. Oke, kita langsung saja review ya Mas Dirin ya. Oke, mantap. Oke sobat cuman ya, ini yang pertama ada cigun. Cigun sudah makan pur ya sobat cuman ya. Harganya kena Rp60.000. Ini di kios Mas Dirin tersedia banyak sekali burung-burung receh atau burung kecil khas Jawa Barat nih. Tangkapan Jawa Barat sobat cuman ya. Seperti ini burungnya. Tersedia 6 ekor nih cigun. Juga tersedia di cumi ini ya sobat cuman ya. Harganya kena Rp60.000. Burungnya cantik dan unik nih. Mungil. Ini juga tersedia burung ciponya sobat cuman ya. Yang bondol harganya kena Rp25.000. Ini juga tersedia burung sikatan Bugis ya sobat cuman ya, harganya kena Rp30.000. Kalau yang satunya lagi apa nih Mas nih? Itu Tesia. Tesia. Harganya sama ya, Rp30.000 Tesia. Ini kalau yang burung Tesianya yang ini nih sobat cuman ya, yang bondol nih. Satu ekor. Ah, ini dia. Ini juga tersedia kolibri kelapanya sobat cuman ya. Harganya kena Rp30.000. Ini juga tersedia perenjak atas ya sobat cuman ya, harganya kena Rp25.000. Burungnya komplit sobat cuman ya, silahkan berkunjung ke kios Dirin lantai 2 ya. Dari bak sampah belakang sudah kelihatan, nengok ke atas. Ini juga tersedia kerak basi alis hitam ya sobat cuman ya, harganya kena Rp80.000. Namanya kerak ciblek sawah, ciblek atas. Ini juga tersedia sikatan Jawa Barat ya sobat cuman ya, harganya kena Rp50.000.
Ini burungnya jarang ada ya sobat-sobatnya, cuman ada di Mas Dirin sekarang, Cikatan Jawa Barat. Ini juga tersedia burung kiri-kiri ke laut ya sobat-sobat ya. Harganya kena 100 ribu rupiah. Burungnya unik nih, jarang dijumpai sobat-sobat ya. Kiri-kiri ke laut nih. Tersedia 2 ekor ya sobat-sobat ya. Burungnya. Ini juga tersedia cak kencur ya sobat cicoman ya, harganya kena Rp50.000. Oke bosku, nih sobat kita sedang memancau burung sulingan emas ya. Oke sobat-sobat ya, ini ada sulingan emas, kalau yang anakan kena 100 ribu rupiah ya mas ya. Nah, seperti ini burungnya. Ini ada yang dewasa juga mas. Ini juga tersedia sulingan emas yang dewasa ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp130.000. Oke sobat-sobat ya, ini juga ada tersedia burung cikra bambu ya, atau cikra lurik sama, harganya kena Rp50.000. Oke sobat-sobat ya, ini juga tersedia mugi makinya ya. Yang betina harganya kena Rp30.000. Ini kalau yang jantan ada mas nih? Jantan yang ini. Ini tersedia juga mugi magi yang jantannya ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp60.000. Ini juga tersedia selendang biru ya sobat-sobat ya, harganya kena Rp50.000. Yang jantan ini juga tersedia cuca bilis ya sobat-sobat ya, kalau yang jantan harganya kena Rp70.000. Ini juga tersedia cucak wilisnya yang betina ya sobat-sobat ya. Kalau yang betina harganya kena Rp60.000. Cucak wilis betina.
Ini juga tersedia burung sniper ya, sobat-sobat ya. Harganya kena Rp80.000. Tersedia 2 ekor. Ini juga tersedia pelanduk topi hitamnya ya sobat-sobat ya, harganya kena Rp30.000. Ini juga tersedia tepus dada putih ya sobat-sobat ya. Ini harganya kena Rp60.000. Ini juga tersedia ciung batu siul ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp100.000. Tersedia masih lumayan banyak ya. Oke sobat-sobat ya, ini juga tersedia ciung wanaranya ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp125.000. Stoknya masih lumayan banyak ya sobat-sobat ya. Tersedia kutilang sutra ya sobat-sobat ya, harganya kena Rp50.000. Ah ini bos kita nih, burung-burung ya bos ya. Mantap. Ini dari mana nih bos nih? Dari Depok om. Dari Depok ya, mantap sekali dari Depok burung nih. Ini di kios Mas Dirin ya bos ya. Ini gimana nih kesan-kesannya burungnya? Bagus-bagus. Bagus-bagus ya bosku ya, mantap. Ramah juga Mas Dirinya nih, enak orangnya nih yakin. Mantap nih, banyak sekali burung receh dan kumplit di sini ya sobat-sobat ya. Langsung berkunjung nih nanti ke kios Mas Dirin, lantai 2. Ini juga tersedia Sri Gunting Abu-abu ya sobat-sobat ya, stoknya melimpah. Harganya kena Rp120.000. Ini juga tersedia jenggot mini ya sobat-sobat ya, stoknya ada lumayan banyak, harganya kena Rp35.000. Ini juga tersedia Jeffravin ya sobat-sobat ya, breed kecil yang mungil dan bagus, harganya kena Rp100.000 sepasang ya sobat-sobat ya.
stoknya masih lumayan melimpah. Kios Mas Dirin, lantai 2. Tersedia burung malkoha ya sobat-sobat ya. Harganya kalau yang betina ini kena Rp100.000 burung malkoha. Ini juga tersedia malkoha yang jantan ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp125.000 jantan malkoha. Ekornya panjang sekali sobat-sobat ya nih. Yang jantan malkoha. Tersedia paung pansa warna ya sobat-sobat ya. Stoknya ada lumayan banyak 3 ekor. Harganya kena Rp80.000. Juga tersedia burung flamboyannya ya sobat-sobat ya. Harganya kena Rp30.000. Stoknya masih lumayan banyak sobat-sobat ya nih. Ini juga tersedia burung kedasnya kena Rp135.000. Oke sobat-sobat ya, ini juga tersedia burung marintim ya, kacer Bali ini. Harganya kena Rp130.000. Burungnya langka dan unik nih. Ini juga tersedia teledekan biru ya sobat-sobat ya. Stoknya masih lumayan banyak. Harganya kena Rp100.000. Ini juga terlihat masih ada yang trotolan. Oke sobat-sobat ya, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Dirin ya, lantai 2, bak sampah, parkiran motor belakang, nanti bisa nengok ke atas, itu kios Mas Dirin, tinggal naik anak tangga. Oke Mas Dirin, terima kasih Mas Dirin ya. Mantap nih, mudah-mudahan kiosnya makin sukses nih. Makin sukses dan pastinya jadi yang terbaik nih ya sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat ya, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Dirin, lantai 2, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.